Ana, dek kono. Dek kono. Dek kono. Jadi ke salon dek ndi. Dek ndi ndi. Lah ngono saya. Nang diae ketemu Gusti Allah di tempat yang besar maupun yang sekecil-kecilnya ada Allah di situ, karena Allah hadir bisa di mana saja dalam jumlah yang tidak terbatas meskipun beliau hanya satu. Dan gak usah gumun wong kon duwe handphone. Kon nek broadcast, share, misalnya kon saiki duwe Twitter ya. Jret ngene iku kon iku sing nampa pira? Tergantung followermu lah mesti ya. Nek followermu 1000 dia hadir di 1000 tempat, betul enggak? Jadi mengagumkan enggak? Apa meneh Gusti Allah wong saiki Twitter iso 1000 sekaligus kok ngono ya. Ngono ya, ya. Oke. Oke, jadi kita sekarang mulai Pak Pak Yai matur nuwun sangat penerjemahannya. Arek-arek muga-muga nek sing nututi Pak Yai ya sinau cara Jawa sing bener, terjemahan sing bener Quran yang ditradisikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kau apa dikene sih? Dikene sih, Pak ya. Sampeyan suarane ana nek iki nek ana sing enak kudu ana sing gak enak. Soale enak iku ketara nek ana sing gak enak. Ya ngono ya. Kon nek kepengin ro padang kudu ro. Nek kepengin ro wareg kudu ro. Nek kon kepengin ro sing enak kudu ana sing enak. Lecek ureng-ureng kan ya. Kon kon kalau nek ganok kon iki gak kerasa enak ya ta gak? Mergo ana bandingan iki desa iki rada tepak iki rada. Ngono ya nek ya. Itu namanya dialektika ya jenenge cara moderne. Itu namanya azwaj kalau dalam bahasa Al-Qur'annya. Jadi anane ana wong lanang iku mesti mergo ana wong wedok. Lah ngono sih. Terus nek lanang tok gak ana wong wedok terus gawe apa lanang iki? Iya ta mboten? Wedok yang ngono nek gak ana wong lanang gawe apa wedokmu iki ta mboten? Mulane wong lanang iku sing rada kreatif. Yo, nek arek wedok kira-kira seneng brengos kon brengosen. Wong iku gak brengosen. Gak gondrong, gak ngerokok, gak ngopi. Wong arek wedok gak suwit-suwit. Selamat ya Mbak. Kok ojo ngadepne Mbak iki. Iki maksiat iki Mbak. Mosok ngomong anune saene iki. Oke, bismillah. Nanti kita memasuki pintu Alam Nasroh ya bareng-bareng ya. Itu ya. Dari beliau terjemahkan tadi, nanti kita pelan-pelan satu persatu kita masuk. Semua ilmu ada. Nek kon gelem mleboni babul ilmi atau lawange ilmu pengetahuan, begitu kon mlebu lawang, gak mek sak omah kok sing iso mleboni sak kutho. Nek babul ilmi, lawange ilmu itu lam up itu zikirnya siapa? Zikronya siapa? Atau gelarnya siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Terus Sayyidina Kanjeng Nabi Sayyidina Ali juga berendah hati diarani babul ilmi. Kemudian beliau mengatakan, kalau engkau memasuki pintu ilmu, kemanakah engkau akan pergi? Kamu pasti masuk ke rumah ilmu, kamu masuk ke kampung ilmu, kamu masuk ke dalam kota raya ilmu pengetahuan. Siapakah kota raya ilmu pengetahuan dalam kehidupan kita? Kanjeng Nabi. Pinter kan? Top, top. Siapakah Madinatul Ilmi? Kotanya ilmu pengetahuan, kota raya ilmu pengetahuan, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, maka pada malam hari ini sing ndek ngarep, sing ndek mburi, kanan kiri, kiwa panggung, tengen panggung, mburi panggung, sak piturute jin-jin kabeh sing teko ndek kene, para malaikat ingkang kersa rawuh wonten mriki, dan semua masyayikh, mbah-mbah, buyut-buyut, para leluhur yang juga ikut berpartisipasi untuk mendukung anak cucunya agar supaya punya ilmu yang sebaik-baiknya untuk memimpin Islam yang akan datang, untuk membangun negara yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih gak kok omongno kebutuhanmu, Allah mengerti dan Allah mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Oke. Mari Alam Nasroh, itu tadi ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Saiki ayo melbu selawat untuk nyopo Kanjeng Nabi, mengucapkan ahlan wa sahlan ya Rasulullah. Selamat datang wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak Yai, monggo Pak Yai. Nggih.
aku nyaluk pambuka, kemudian oke, itu saya ibadah sih, teman ya. Oh ya, wes yang ngono, bismillah saya ibadah, terus nanti duduk, baru pambuka, terus alhamdulillah Mbak Nia, alhamdulillah dibagi tiga ya, langsung ya. Apa selawat nariah sih, utawa khotmil Quran sih, Rek? Nariah, nariah sih ya, alhamdulillah. Oke, okay. Sekarang nyun sewu saya ibadah siap, teman-teman kayak kanjeng. Sudah siap? Oke, okay, bismillah. So ibu bati itu maksud ingin ini, Rek. Kan kepingin di jerone awakmu, ibu. Di jerone jiwamu, hatimu, kolbumu, fuatmu, zaukmu, syukurmu, piturute. Iku sing kok kepingin ini sopo. Sing dadi tuan rumahe uripmu, ibu. Prabowo atau Jokowi? Allah, gitu? Gitu? Setan atau iblis? Allah. Gitu ya. Jadi Allah yang menjadi tuan rumah di dalam jiwa masing-masing. Oleh karena itu, aku njaluk 7 menit ngadek kabeh, ojo ganggu tempatnya konco-konco bersama Rohim saiki. Ayo kita menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan penghuni utama di dalam jiwa kita. Yuk. Al-Fatihah waladolin amin masuk ya. Ya Allah, niki anak-anak kula ngelompok kabeh saking pundi-pundi niki, saking Lamongan, boten saking desa niki tok, Kecamatan Sukodok, tapi saking pundi-pundi ngelempak wonten mriki, satu-satunya niat mereka adalah menyatakan cinta kepada Engkau ya Allah, menyatakan cinta kepada kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, terimalah Al-Fatihah kami bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin.
semua, bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak bisa mundur setengah langkah belakang supaya di depan bisa kita jaya.